Sekitar 600 atlet dari 28 provinsi se-Indonesia akan berkompetisi pada Kejuaraan Nasional Judo Kartika Cup ke-12 di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Kejuaraan ini akan dimulai pada 26 Juli hingga 28 Juli 2019. Selain kelompok umur, beberapa kelas yang dipertandingkan diantaranya kelas senior putra maupun putri yang meliputi cadet KU 18 tahun, junior 19-21 tahun, dan senior 21 tahun ke atas dengan 8 kelas pertandingan. Selain itu, juga akan dipertandingkan kelas Nageno Kata untuk putra dan Yuno Kata untuk putri. Pada Kartika Cup 2019 ini, sejumlah atlet Pelatnas SEA Games juga dipastikan akan tampil untuk memperebutkan juara sekaligus predikat terbaik di Indonesia. Berpartisipasinya tim Pelatnas Judo sendiri merupakan bagian dari pemanasan para atlet nasional sebelum bertanding pada level internasional di ajang SEA Games Manila November mendatang. Ketua Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia Wilayah DIY Pradipto menyatakan, pada Kartika Cup tahun ini, atlet-atlet dari pasukan TNI Angkatan Darat dipastikan tidak akan mengikuti perlombaan. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor keamanan selama 2019. Jadi pada tahun ini, untuk peserta dari Angkatan Darat, ini tidak diselenggarakan karena Bapak Kasat melihat lebih penting yaitu adalah untuk kesiapan dalam kaitan dengan tahun politik. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kurang memungkinkan sebenarnya untuk menerjunkan atlet-atlet angkatan darat di dalam Hari Atmaja, Jogja TV.